dagangan satenya Cak Dadang kan udah mulai rame tuh, udah mulai maju. Terus? Lu ngelamar aja sama dia, pasti kan dia butuh banyak pegawai. Eh, Ki, lu kenapa sih Ki? Murung aja, bete terus, kenapa sih? Awat, gua bingung banget nih, kagak ada kerjaan, kagak ada penghasilan, gua kan mesti hidup. Eh, Ki, dagangan satenya Cak Dadang kan udah mulai rame tuh, udah mulai maju. Terus? Lu ngelamar aja sama dia, pasti kan dia butuh banyak pegawai. Iya juga ya. Ah, bener tuh, cakep tuh. Mau gak lu masalahnya kerja dagang sate? Aduh, kagak apa-apa lah, yang penting halal. Gak apa ya? Iya. Udah, besok tuh. Besok kita ketemu dia ya. Cakep tuh. Yuk. Ki, gimana Ki? Lu suka gak sama pekerjaan baru lu? Ya, suka gak suka sih, Hat. Tapi yang pasti gue capek. Dari tadi kerjaan gue ngipasin sate mulu. Ya, gak apa-apa. Namanya juga kerja. Lagi lu cuma ngipasin sate doang aja udah ngeluh. Gimana gua kagak ngeluh? Ngipasinnya sepanjang ini, liat no. Ya apaan? Ini kipas tamu. Iya, kipas. Mas. Ya, Bu. Saya mau cari sepatu futsal untuk suami saya. Sepatu futsal? Sebentar, Bu. Ini, Bu, sepatu futsal. Cukup enggak ya? Wah, emang agak repot ya, Bu, ya, kalau beli sepatu, tapi orangnya nggak ikut, takut nggak pas, ya? Nggak masalah, Mas. Nih, Mas, ukurannya ini. Pengajian anak-anak diulur aja ya. Ya. Jadi jam berapa Pak Ustaz? Kita jadi jam 4 aja kan. Apa ini? Apa? Oh, iya, enggak apa-apa deh. Iya, udah iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Maling. Kita ketangkap juga maling sialan ya. Pak, apa-apaan ini? Saya ini Ustaz, Pak. Jangan! Jangan! Jangan!